Moskyo, mantap banget nih hari ini ya. Kita ngadem dulu di ruangan sini. Aduh. Hah. Moskyo semuanya, saya cuma mau bilang ya, saat ini pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak kepada ekonomi, namun juga dunia pendidikan yang membuat kegiatan belajar mengajar anak-anak itu dilakukan secara online. Moskyo, nampaknya kalau kita ya, ini semua kayaknya berdampak kepada kesehatan mata anak-anak. Jadi seperti beberapa anak didik sekolah sukses yang mengalami gangguan penglihatan atau mata minus. Nah, melihat kondisi tersebut, Si Cepat Express melalui Si Cepat Peduli menyalurkan bantuan berupa 13 paket kacamata kepada 13 siswa sekolah sukses. Selain itu, Si Cepat Express juga menyalurkan 100 paket sembako untuk membantu siswa di sekolah sukses. Alhamdulillah ya. Jadi Bosku, di tengah pandemi ini, yuk kita bersama-sama bersatu untuk berbagi kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang kurang beruntung di tengah pandemi ini. Karena bersama Si Cepat Express, bersatu untuk muda. Sekarang kita istirahat dulu. Sekarang saya juga mau mikir setelah ini ngapain ya. Lihat dulu. Ada yang seru-seru. Let's go. Iya. Kalau saya sih nggak pernah bohong aja soal rasa. Ayo boleh kita coba nih. Semua rasa ya, kita coba ya. Yang cheese dulu deh. Iya, yang cheese dulu nih. Original. Ini ada yang kering tadi. Tapi yang ini enak. HPP-nya untuk mitra sekitar 5.000. Wow. Jadi saya sengaja buat mitra untungnya 100%. Wow. Ini buat Kiano dan Paula. Oleh. Ini apa original? Original. Gak ada rasa ya? Tanpa bumbu. Iya. Ada asin, gurih. Ini kadang-kadang anak kecil ya? Iya. Benar. Karena ingat ikan lu. Dari mana? Terus kita lagi promo karena lagi baru opening. Baru opening promo jadi 16,9. Tetapi ada tambahan cashback lagi. Ya, ada tambahan cashback lagi untuk mitra untuk menjadi pajak. Itu 1 juta lagi. Jadinya 15. Hey.
pulang kampung. Pulang kampung. Iya. Rencana disuruh sama bapak ngapain kita? Belum ngomong dulu. Intinya kita ngasih kejutan buat orang tua saya di sana. Jadi saya nggak ngomong-ngomong ke sana kalau orang tua saya mau didatangin sama Pak Baim hari ini. Kalau lo perasaan gimana? Senang nggak keluarga dibawa ke Jakarta sama Pak Baim? Alhamdulillah senang, senang, terharu, campur aduk. Bersyukur alhamdulillah. Mama ini walaupun hanya sebentar saja terjadi, tapi diperhatikan oleh Pak Baim. Fatul, kita berangkat sekarang? Siap, kita berangkat sekarang. Kita menuju Banten. Doainnya biar selamat di perjalanan, datang ke tempat tujuan juga selamat. Semalam dapat info juga bahwa di Pandeglang banjir. Di depan masjid? Ya, depan masjid. Air sampai meluap ke depan masjid. Ini masjid ini dekat rumah ya? Ya, agak lumayan jauh sih, beberapa meter dari rumah. Rumah banjir nggak? Rumah kebanjiran, cuman nggak begitu parah. Kalau banjir kayak gitu, tidurnya orang tua gimana, mana? Ya, mereka saya usir sementara ke rumah nenek dulu. Oh, kalau rumah nenek nggak banjir? Nggak banjir, agak jauh soalnya kan. Ngerasain banjir pernah? Oh, pernah. Pernah banget, pernah. Sampai kaget. Waktu air datang, air udah nyampe dapur. Datang air tiba-tiba. Ya udah hanyut kalau misalkan kita tidurnya pulas bener lah. Nurul, kita udah sampai Pandeglang ya? Alhamdulillah kita sekarang udah sampai, selamat berjalan sampai tujuan alhamdulillah. Ini habis kita habis selesai sholat asar ya? Ya alhamdulillah sholat asar. Sekarang saya lagi nunggu Pak Baim juga di sini dalam perjalanan menuju Semarang. Trying to be those bad guys smoking cigarettes behind the school. Perjalanan panjang sampai pala itu langsung berisik di belakang. Pak Nurul ya, kemarin nih kita mau ke keluarga ya Pak Nurul ya. Sekarang saya mau makan. Pak Nurul sih, ini nyampe jam berapa? Sebelum asar tadi Pak. Lumayan jauh Pak perjalanannya. Jauh banget. Orang tua ada tahu belum? Kayaknya mau nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Kayaknya. Insyaallah mau. Kayaknya mau. Tapi jam-jam sekarang mungkin beliau nggak bisa ninggalin karena jualan juga nanti buat sore ini. Jadi bosku kita itu, aduh saya harus balikin energi dulu kali ya. Kita makan dulu, nanti setelah makan baru kita ngobrol lagi ya. Capek banget. Oke deh, saya makan dulu ya. Oke bosku, rame banget tadi nih. Sekarang kita kayaknya kalau setiap kesini sudah rame banget. Sekarang kita langsung aja ke rumahnya ya. Kita ketemu sama orang tua Pak Nurul ngajak ke Jakarta, mau gak nih? Ini gimana dari ujung ini udah ada orang tuh? Makanya ngeri Nurul lo masih tahu ya Nurul ya? Enggak, emang udah tahu gak ngerti.
lah, dia nggak mungkin kasih tahu. Nggak mungkin aku kasih tahu. Dia susun banget nih. Pakai baci nggak? Pakai baci nggak? Ini belakang dan ke sana. Kita pakai peci seperti pertama kali kita datang. Ya. Karena cocok pecinya, begitu masuk ke kepala. Awas ya, minggir lo. Ini sih motornya. Ini pak. Assalamualaikum. Berapa ya? Apa? Mobilnya belum ganti. Belum. Apa kabar? Sehat-sehat. I made an old man. Ada sebanyak. Ponakan itu. Ini dia mau nyewa rumah ini. Kita di dalam boleh, di luar boleh, dalam boleh. Saya udah di dalam mah udah kosong. Udah kosong. Ya, udah semua. Coba lihat. Oh iya. Tapi kalau mohon maaf kalau diruntuh ini gentengnya sayang, niatnya saya mau sedekahin, Pak. Boleh dong. Ini masih kuat gentengnya ini. Iya. Udah kosong rumahnya. Kan aku semalam banjir, Pak. Banjir, Pak. Hah? Malam. Banjir semalam. Sampai siapa sih ini? Ini. Nah. Nanti rumahnya mau dinaikin. Jadi kalau banjir enggak ini. Aman ya. Sumur masih mau enggak? Ya enggak mau. Ditutup. Jangan. Kenapa? Maksudnya diuruk gitu? Iya. Jangan, kan saya dari mana? Tapi katanya Pak Samet harus ditutup. Jadi, terus saya dari mana? Suka ada saudara kesini yang minta air. Kasih. Banyak saudara, kakak, kok akan kesini. Jadi jangan ya. Mau air panas kan? Maksudnya? Shower. Buat mandi itu. Seneng air, shower namanya. Oh nenek ini. Nenek yang kemarin. Ibu dari ibu ini. Ibu dari saya. Nek, apa kabar? Belum ketemu Nek. Baik, iya. Tuh. Yuk, kan emang ya. Lu kali lu. Nek, calik Nek. Silakan calik. Calik itu tahu orang. Ya Abdi. Nenek umur berapa? 77. Masih denger ya? Iya, masih denger. Sehat. Waalaikumsalam. Itu paman saya. Paman. Iya, paman dari saya itu, Pak. Hidup dulu ya, Pak. Motor, Pak. Motor, Pak. Nek, rumahnya mau dirubuhin, Nek. Boleh? Boleh. Tapi lihat YouTube-nya enggak? Ada. Nangis. Kalau bilang semua orang pada simpati, nangis. Masa? Iya. Dari Semarang, Cyber Gembelci, alhamdulillah. Pandeglang, alhamdulillah. Semuanya warga Cikadu. Dari Semarang itu langsung. Alhamdulillah. Didatengin nggak ke sini? Banyak orang ke sini ya? Kalau dia lewat Cipocang kemarin pada nanya, berhentiin sama orang. Ini oh iya, jawab katanya, apa? Pak Baim katanya iya, alhamdulillah kata saya. Terutama Pak Baim kata saya. Banyak-banyak terima kasih ya sama Pak Baim. Iya. Udah bantu. What we had when we were younger, we were never running out of time. Saya itu kesini, saya mau pas ini dibangun, ibu sama bapak sama keluarga gitu ya, saya mau ini jadi nanti surprise buat kalian. Jadi saya kalian tuh nggak boleh tinggal di sini, di sebelah. Karena kalau kalian tinggal di sebelah berarti lihat perubahannya. Nah saya itu sebulan ini mau ajak liburan kalian.
Jakarta, habis itu nanti ke Labuan Bajo. Gak usah mikir kerjaan. Ya, kita segini awalnya kan gak jualan sehari, gak punya duit. Makanya. Iya. Saya bilang dari sekarang aja, bilang, ya. Bikinin nasi kuduknya buat keluarga kita sama ya. Orang-orang kantor ya. Iya, iya. Mau atau enggak? Mau. Insya Allah, insya Allah. Mau banget. Jadi Pak Nurul juga kemarin enggak berani untuk ngomong iya dan enggak. Cuman iya, tahu enggak Labuan Bajo di mana? Rusi lah. Ngaco. Papua enggak naik pesawat, pusing enggak? NTT. Pernah enggak naik pesawat? Belum pernah. Pernah. TKW dulu pernah. TKW. TKW. Sekarang tapi liburan. Pokoknya total ini kan kayaknya sebulan lebih, iya. Jadi selama itu saya sudah siapin di rumah di Jakarta, ya. Saya sudah siapin mobilnya sekarang juga. Angkat sekarang. Betul. Biasa angka sama diajak ini. Ada, ma, datang lah ya.